Hai semua, yay, selamat datang di rumah Sofia Channel. Hai guys, so di video kali ini, yay, kita berjumpa lagi. Aku bakal ajakin kalian seperti biasa buat temenin aku. Dan hari ini tuh spesial dan sangat-sangat baru banget. Jadi pada tanggal 8 Februari 2024, nah di Gianyar, entah ini Gianyar atau perbatasan Gianyar Bangli, aku kayak bingung gitu kayak, tapi di Maps itu Gianyar ya guys, kita sekarang lagi di Gianyar. Nah kenapa di tanggal 8 Februari itu? Nah ternyata ada air terjun baru namanya Temesi Waterfall, Temesi Waterfall baru launching, jadi kayak grand opening gitu lah ya. Aku baru banget pertama kali kesini dan aku baru tahu ada air terjun yang viral banget gitu ya. Belibet ngomongnya. Dan aku lihat tadi tuh di depan rame motor, lumayan lah ya, kayak anak-anak muda. Biasa kalau memang ada yang viral itu pasti cepet banget apa ya, cepet banget ramenya guys, pokoknya bener-bener rame gitu. Tapi semoga aja siang ini nggak terlalu rame ya. Cuman tadi aku lihat motornya lumayan lah ya. Jadi air terjun ini tuh baru, aku juga baru first time di sini. Dan harga tiket domestik itu cuma 20.000 per orang, kalau wisatawan berapa ya tadi, 25. Jadi kayak domestik sama lokal di sini sama 20 guys. Nah jadi aku juga penasaran gimana air terjunnya, terus tangganya juga aku penasaran banget. Jadi kita langsung aja buat turun ke bawah. BTW di sini tuh apa ya, dia tuh ngelewatin persawahan, tapi nanti bakal ada tempat teduhnya. Jadi kayak ya ini loh, kayak hutan-hutan ini. Oke, aku pakai jaket supaya tidak belang ya. Tadi aku pakai jaket di atas karena memang panas banget di Bali ya. Namanya juga daerah pokoknya Bali panas banget, daerah yang panas. Aduh, agak gatel gitu ya. So sekarang kita langsung aja buat ke bawah ya guys. Aku penasaran banget sama air terjunnya. Oke, stay tune. Guys, kayaknya ini masih panjang ya. Jadi sepertinya aku mau lihat-lihat dulu situasi di sini, dan aku sambil menikmati juga, mempelajari segala macam. Jadi nanti kita langsung ketemu di bawah aja ya guys. Tapi aku bakal ngasih lihat kalian sedikit jalanannya tuh kayak gimana. Jadi jalanannya tuh bagus banget ya, nggak ada apa ya, nggak ada yang bolong-bolong ke sana. Sini juga udah ada ini apa ya namanya, pagar besi yang tempat pengaman, karena di situ jurang guys. Kayak lumayan jauh ya, tapi kita nggak tahu juga, semoga aja jauh, karena aku memang pengen yang jauh-jauh gitu. Jadi kita sini. Sambil lihat-lihat view guys.
Oh iya, ini masih jauh. Itu tangga tuh. Masih ada tangga. Kayak gelap banget. Nah, jadi aku suka banget vibes gelap kayak gini. Jadi nggak yang panas banget gitu ya. Tadi di sawah doang tuh pas mau cari jalan ini tuh. Jadi ada tempat tiket gitu di persawahan ini, panas banget situ. Dan untungnya di sini apa ya? Sejuk ya. Memang agak gelap, cuman aku suka banget vibes ini, sejuk. Jadi kita langsung aja turun ke bawah ya guys, nanti kita ketemu di bawah. Oke, stay tune. Baju, dan sekarang aku mau langsung aja buat mengeksplor Tennessee Waterfall ini. Udah gak sabar banget karena kita baru pertama kali ke sini. Aku pengen lihat gimana sih air terjunnya. Yuk. Agak licin ya batu-batu ini.
walaupun nggak bening-bening banget, tapi menurut aku ini lumayan mana sempat. Waktu adik aku sempat kesini si Pratnya Alfia, dia tuh airnya coklat deh karena hujan ya. Tapi untungnya ketika aku kesini airnya lumayan bening tuh. Gila, aku beruntung banget di sini. Nah ini wisatawan nih udah pada kumpul nih, udah rame banget nih. Untungnya wisatawan ya, jadi bukannya lokal. Aku lebih nyaman aja kalau ada bule-bule, soalnya kalau lokal agak malu deh. Ini enak banget berendam di sini. Kita nggak bisa mandi di air terjunnya karena aku lagi nggak ramah, dan situ juga cipratan airnya lumayan keras. Aku lebih suka berendam-berendam gitu aja. Kalau berenang juga aja, kurang suka berenang ya untuk sekarang ini karena telinga aku cepat merah dan cepat kram. Udah paling bener kita berendam-berendam mandi ya. Jadi tempat favorit aku dan bakal sering aku kunjungi. Selain harganya cuma Rp20.000 per orang, itu tiket masuk ya. Ini udah fasilitasnya lengkap guys. Jadi ada air terjun, ada sungainya juga buat kita berendam. Terus juga ada tempat ganti. Di depan tempat parkirnya luas, supaya the best banget dengan harga tiket cuma Rp20.000 aja. Pokoknya kalian wajib banget sih mampir ke sini. Pokoknya harus ya. Udah bukan wajib lagi, udah harus banget. Itu banget. Karena tempat ini tuh lagi viral. Lagi viral banget. Dan memang sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi, itu bagus banget ya. Adem, sejuk. Pokoknya aku suka banget vibe air terjun di sini. Dia adem, gak bising banget. Dan air terjunnya juga suaranya tuh adem gitu loh. Kayak nyaring, gak yang berisik deras gitu. Tempat keren banget di sini, bakal menjadi tempat favorit aku sih. Tuh, macam ikan lo ngigit-ngigit kaki. Ikan? Ikan apa udang? Ya ini kan soalnya sungai, jadi memang ada banyak ikannya guys. Ini kalau kalian mau foto prewedding atau foto model, kayaknya bisa banget gitu. Kayaknya keren gitu ya kalau kita foto-foto di tempat air terjun gitu. Apalagi di Gianyar kan, Gianyar itu adalah salah satu destinasi tempat wisata yang istilahnya tuh kayak dia tuh seni banget. Dan tempat wisata itu juga banyak guys, ada air terjun, banyak banget ada air terjun. Dan yang paling terkenal Gianyar itu adalah kota seni. Kota seni itu adalah kota yang dimana anak-anaknya itu suka berkarya, berkreasi, pokoknya kreatif, seni banget lah pokoknya, gak bisa dijelasin. Dan yang aku suka itu juga airnya itu nggak terlalu dingin, jadi kita mau berendam sejam dua jam pun kita bisa karena airnya itu normal ya, kayak air air pada umumnya. Kalau di daerah-daerah tinggi itu udah pasti airnya tuh kayak dingin banget dan kita jadi menggigil udah nggak kuat, paling 20 menit tuh udah termasuk paling lama ya berendam itu udah dingin banget. Tapi kalau di sini kalian mau keliling ya, mau apa namanya, mau berendam lama-lama juga nggak apa-apa gitu. Karena kita ini udah sepi guys, paling dalam banyak. Aku takut ini dalam kan?
Maksudnya kepleset. Ngeri juga ya. Tapi kalau di sini, kalau di sini nggak terlalu sih. Cuma di sana tuh tenggel. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, comment, dan share. Bye-bye.